Hai, selamat datang di video kali ini. Game Black Desert Mobile udah rilis guys ya. Tapi hanya di beberapa negara aja nih yang bisa download di Google Play Store. Tapi jangan khawatir, di sini ada Clementinus. Gue kasih solusinya buat kalian yang memang mau mainin game ini ya, biar kita nggak ketinggalan sama negara-negara yang lain. Oke? Di sini gue coba buka Google Play Store ya. Kita cari Black Desert Mobile. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Masih praregis ya. Oke, masih praregis. Nah, langkah berikutnya kita cari aplikasi VPN yang namanya Kiwi VPN, guys, oke? Kalau udah ketemu, nanti teman-teman tinggal unduh aja. Ketika sudah diunduh, nanti teman-teman buka. Lalu nanti setelah dibuka, tampilannya akan seperti ini. Lalu teman-teman pilih home ya, di paling bawah tuh. Setelah teman-teman buka, nanti tampilannya akan seperti ini. Lalu di paling bawah, itu ada home. Teman-teman klik itu, lalu paling atas. Nah, nanti itu diklik yang pojok kanan atas. Yang gambarnya icon bola dunia. Nah, nanti di sana digeser, di switch ke kanan. Lalu cari negara Australia. Jadi kita akan koneksiin jaringan kita ke koneksinya Australia. Kalau sudah connect, guys, nanti di atas itu ada tulisan VPN kotak gitu ya, kecil. Nah, itu tandanya kita sudah terkonek sama jaringan Australia. Kemudian kita keluar aplikasinya, lalu kita masuk ke pengaturan, cari manajemen aplikasi, lalu di sana pilih aplikasi Google Play Store. Oke, sampai di tahap ini, nanti ada pilihan di sana. Yang teman harus lakukan, yang pertama adalah paksa aplikasi Google Play Store-nya berhenti. Oke, langkah kedua, bersihkan cache pada aplikasi Google Play Store. Yang ketiga, hapus semua data pada aplikasi tersebut ya. Setelah itu udah selesai, lalu kita balik lagi ke home, lalu buka aplikasi Google Play Store-nya. Kemudian kita cari yang namanya Black Desert Mobile. Nah, gimana? Udah pada dapat belum? Kalau belum dapat, itu tandanya HP kalian nggak support, guys ya. Nanti biasanya itu ada bacaan. Kalau HP kalian itu versinya masih versi 5 atau di bawah versi 6. Ya. Gue udah nyoba di HP temen gue yang versi OS-nya masih di bawah 6, dia nggak bisa. Nggak nemu aplikasinya ya. Tapi kalau yang emang udah versi 6, gadget atau OS teman-teman itu bisa, nanti langsung dapat. Habis itu diunduh. Kemudian udah selesai, lalu dibuka. Setelah dibuka, nanti kita diwajibkan untuk unduh data lagi. Ya. Nah, ini unduh datanya ini gede banget. Gede banget ya. Jadi siapin nih kuotanya ya untuk yang mau download ya. Biar kita juga nggak ketinggalan gitu. Karena kita nggak tahu pastinya kapan rilis, bulan apa ya kan. Biar kita nggak ketinggalan juga. Jadi gue kasih solusinya buat kalian yang udah nggak sabar untuk mainin game Black Desert Mobile ini ya. Setelah selesai, nah nanti dia akan loading seperti ini guys ya. Nah, nanti di sini ada pilihan nih, ada pilihan kalian mau main di mana, tapi di sini gue pilih yang Asia.
ya. Setelah masuk nanti ada pilihan server. Karena servernya cuma satu, gua klik aja yang rekomennya. Ya, setelah itu, nah nanti ada nih pilihan karakter apa yang mau kita ambil. Ada Valkyrie, ada Giant, ada Warrior, ada Witch, ada Archer. Cuman 5 kalau nggak salah ya, seinget gua. Nah, karena nggak ada pilihan di Black Desert Mobile sebenarnya 5 karakter ini nggak gua mainin ya. Ada karakter yang dominan yang benar-benar sakit banget kalau dipakai PvP ya. Cuman mungkin karakternya karena belum komplit atau memang masih baru rilis, jadi karakternya cuman segini aja. Jadi gua mainin apa adanya dulu ya. Memang karena nggak ada pilihan ya. Oke, jadi di sini gua pilih Warrior ya, yang stat sama ya semuanya serba balance lah kalau Warrior ya. Oke, jadi sini gue pilih Warrior dan gue namain Clem Thanos. Oke, kemudian kita sudah masuk gamenya. Habis itu iya, ini kayaknya grafiknya agak-agak buruk gini. Agak-agak buruk layarnya ya. Agak-agak buruk ini. Oke, bentar ya, kita ke pengaturan dulu, kita setting dulu grafiknya ke oke sini. Kita pilih. Oke, kita lihat nih. Ada perubahan nggak ya? Ya, jadi tampilannya sedikit perubahan ya, guys ya. Nggak bisa yang bener-bener wow gitu ya. Ya mungkin kalau di review konten kreator yang lain mungkin mereka pakai emulator PC kali ya. Emang kalau di PC sih bagus banget ya. Kalaupun di HP, kayaknya emang harus HP yang wow banget juga gitu. Oke, sekian video untuk kali ini. Semoga bermanfaat guys ya. Jangan lupa untuk tekan tombol like-nya ya. Udah capek-capek ngedit. Itu kalau temen, kata temen gue. YouTuber baru dia bilang gue ngedit sampai 3 hari tapi yang nonton dikit, yang like-nya dikit, yang subscribe-nya juga dikit, nyesek ya. Oke, jadi jangan lupa di like terus di komen ya kan. Nggak ada ruginya juga kok. Dan yang paling penting adalah subscribe untuk yang belum subscribe ya, karena subscribe itu gratis guys. Oke, semoga bermanfaat. Thanks for watching. See you next time. Bye. Thank you. I've been having trouble taking care of the farm alone. It's always nice to find people coming by. The parasitic bees keep eating the potatoes. Can you help us just get rid of them? Bees keep eating the potatoes. Can you help us just get rid of them? So hard to tell them apart from those potato stems. Father says people like you have extraordinary abilities. My father is an extraordinary man. He's coming to Velia. You've entered fox territory.
My father often, even I only get to see him once or twice a year.